orang gagal dalam dunia properti sebagai seorang senior ataupun orang yang sudah pengalaman karena kebanyakan dari komitmen. Mereka tidak tangguh dalam menghadapi masalah. Yang membuat kita menjadi hebat, yang membuat kita menjadi jago adalah karena bagaimana kita mampu mengatasi masalah itu dan segera bangkit kembali pada kecepatan yang terbaik dengan kekuatan yang paling luar biasa. Tahun 2017 adalah tahun kebangkitan, tahun ekonomi. Ketika semua ekonomi bergerak, tentunya semuanya juga membutuhkan kehidupan yang lebih baik. Salah satunya memiliki tempat tinggal. Daripada kita cuma jadi penonton, cuma melihat kesuksesan orang lain tanpa bisa ikut menikmati bagaimana caranya kaya dari properti, maka tahun ini adalah tahun kebangkitan. Silakan Anda belajar, tahu banyak hal lagi tentang dunia properti, sehingga siapa tahu Anda juga akan menjadi salah satu orang yang bisa kaya dari dunia properti. Sukses selalu buat Anda semuanya.